Ratu Bucina Lesti dan Bilar kini memakan korban lagi, dan lucunya mereka berdua siapa lagi yang menjadi korban dari kebucinan kisah cinta mereka? Ya, sahabat Lesti, Vildan dan juga Sidan saat mereka berdua sama-sama menyaksikan betapa ya mereka tidak bisa berkata-kata, dan mata Vildan menjadi perih tiba-tiba. Tentu hal itu membuat kita semua jadi baper melihat ekspresi lucu Sidan dan Vildan menyaksikan couple cute kita bucin parah, guys. Dan inilah berbagai komentar yang lucu-lucu juga terkait kebucinan Leslar yang memang tiada obat. Di hadapan kita sekalian ditampilkan betapa mesranya, betapa bucinnya mereka berdua, padahal Lesti dan Bilar sudah dikaruniai putra Abang L, tetapi mereka masih saja bucin seperti mengenang masa-masa pacaran. Tapi bukan mengenang, guys. Ya, mereka jalani hidup dan rutinitas mereka berdua seperti masih single saja. Dan aksi-aksi kocak serta gesrek Lesti dan Bilar masih juga menjadi ciri khas mereka berdua. Dan karena mereka emang kini udah halal, dimanapun mereka tak khawatir untuk mengungkapkan perasaan dan bermesra-mesraan. Dan itulah kebucinan Leslar. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang
selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.